السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas, kita telah berbincang berkenaan dengan al-basmalah, iaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim, dan telah saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa perkara penting berkenaan dengan pentafsiran ataupun maksud daripada al-basmalah itu. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan adab kita apabila kita melakukan sebarang pekerjaan, dan menjadi satu sunnah yang diikuti oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hendak melakukan apa-apa pekerjaan, ia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam suratul Fatihah ini, setelah kita berbincang pada pertemuan yang lepas bahawa ramai ulama ataupun terdapat pandangan yang menganggap bahawa basmalah merupakan salah satu daripada ayat dalam Fatihah, dan kesesuaiannya apabila kita mengucapkan ataupun kita membaca bismillahirrahmanirrahim, terus kita membaca surah ataupun menyambung ayat yang seterusnya, iaitu alhamdulillahirrabbilalamin. Dan inilah seperti kata Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan, bahawa apabila seorang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya membaca surah yang selepasnya, sama ada suratul Fatihah ataupun surah yang lain, menunjukkan ia merupakan suatu pelaksanaan dan tuntutan yang terkandung dalam surah Al-Alaq, iaitu Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Dan kita pun membaca dengan mengatakan aqra'u, aku membaca dengan bismillah, aqra'u bismillah. Lalu kita pun membaca Al-Quran dan melakukan semua perbuatan yang lain yang merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulakannya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membawakan kita semua melihat akan tafsiran suratul Fatihah setelah kita melihat pada ayat yang pertama, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat kepada ayat yang kedua, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seperti mana kita tahu bahawa alhamdu itu bermaksud puji-pujian. Diterjemahkan kepada segala puji-pujian. Dan alif lam di situ bermaksud alif lam ma'rifah lil jinsi, maknanya segala jenis, segala bentuk, segala apa sahaja yang layak untuk menjadi puji-pujian adalah lillahi rabbil alamin. Dalam kitab Safatut Tafasir disebutkan alhamdu itu bermaksud as-sana'u bil jamil ala jihati at-ta'zim wa at-tabjil maqrunan bil mahabbah, bermaksud puji-pujian. Alhamdu bermaksud puji-pujian dengan menyebut perkara-perkara yang baik. Sudah pastilah bila kita memuji seseorang, kita akan menyebut perkara yang baik tentangnya. Tidak ada orang memuji dengan menyatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang dipuji. Yang bertujuan, pujian itu bertujuan untuk mengagungkan atau memuliakan orang yang ataupun pihak yang dipujinya, yang mana ia maqrunan bil mahabbah, yang disertai dengan rasa cinta. Bermaksud seseorang yang memuji seseorang itu adalah hasil daripada rasa cintanya yang berada dalam hatinya. Maka dia memuji seseorang kerana dia merasa cinta kepada orang itu. Maka apabila kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan alhamdulillah, mudah-mudahan dalam hati kita ada rasa mahabbah, ada rasa keagungan Allah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan kepada puji-pujian itu adalah azam, iaitu penghinaan, celaan dan sebagainya. Muslimin muslimat,
sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir membincangkan secara panjang lebar berkenaan dengan alhamdu dengan asyukru. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa alhamdu itu lebih umum daripada asyukru, yang kita maksudkan dengan kesyukuran, yang kita terjemahkan asyukru sebagai kesyukuran. Ada juga yang mengatakan bahawa asyukru itu lebih umum daripada alhamdu. Ala kulli hal, apapun perbezaan pandangan para ulama tentang alhamdu dan asyukru, sebagai pelajar ataupun sebagai yang membaca tafsir Al-Quran, kita mengambil kebaikan daripada kedua-duanya. Disebut di dalam kitab Safatul Tafasir juga, dikatakan bahawa alhamdu, puji-pujian itu adalah lebih umum daripada syukur. Atau senang kita faham ya, dengan kata-kata alhamdu itu ya, kita memuji ataupun puji-pujian. Sedangkan asyukuru itu adalah ucapan terima kasih. Seperti mana kita sebut dalam bahasa Arab, kalau kita ucap terima kasih pada orang lain, kita akan sebut syukran atau tambahan syukran jazilan, berbanyak-banyak terima kasih. Mengapa dikatakan alhamdu itu lebih umum daripada asyukru? Kerana dikatakan bahawa asyukru ataupun terima kasih itu hanya berlaku apabila kita menerima sesuatu kebaikan daripada orang lain. Apabila kita menerima sesuatu kebaikan daripada orang lain, maknanya kita mengucapkan terima kasih hanya kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, yang memberikan sesuatu kepada kita, yang apa sahaja perbuatan yang pada kita dia tujukan pada kita dengan khusus. Lalu kita akan ucapkan terima kasih atas pemberian anda, terima kasih atas penghormatan anda. Maknanya ada sebab yang menyebabkan kita mengucapkan syukran ataupun mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Tetapi bila disebut dengan alhamdu, alhamdu ini dikatakan ucapan puji-pujian tanpa melihat kepada apa yang diberikan oleh orang itu kepada kita. Bermaksud, bila kita memuji seseorang, tidak semestinya kerana kita hendak mengucapkan terima kasih ataupun tidak semestinya kerana sesuatu yang dia beri pada kita. Maka ucapan segala puji-pujian itu atau ucapan memuji itu ia lebih umum sifatnya. Apatah lagi bila kita ucapkan puji-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana segala sesuatu yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala itu semestinya layak untuk kita ucapkan alhamdulillah. Semestinya layak untuk kita lafazkan perkataan alhamdulillah. Bermaksud alhamdulillah bukan sahaja kerana sesuatu yang baik. Mungkin dalam hidup kita mudah untuk memahami bahawa bila kita mengucapkan alhamdulillah, biasanya ia merujuk kepada sesuatu yang baik berlaku. Contoh yang biasa kita berikan ialah selepas kita makan. Ya, selepas kita makan, kita kenyang, kita sebut alhamdulillah. Panjang alhamdulillahnya kadang-kadang. Dan itu perkara biasa bagi kita sebagai insan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah apabila kita selesai melakukan atau dapat sesuatu yang baik. Tetapi sebenarnya hakikat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas daripada itu. Alhamdulillah, segala puji-pujian itu ya, ditujukan kepada Allah tanpa melihat sama ada kita diberikan kebaikan, sama ada kita menerima ya, nikmat ataupun rezeki, ya. Bahkan meliputi segala sesuatu. Walaupun kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di sana adanya ucapan ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan apabila kita berzikir ya, selepas solat contohnya ya, kita sebut alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Sebenarnya ada maksud yang baik di situ. Kerana perkataan alhamdulillah ala kulli hal itu merujuk kepada perkara yang kurang baik ataupun musibah. Kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa jua yang Allah Taala berikan maupun bentuk walaupun berbentuk musibah, ia tetap menjadi sesuatu yang wajar kita puji kepada Allah. Kerana Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Adapun alhamdulillah
fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah pada setiap perkara. Fi kulli halin wa ni'mah, perkataan fi kulli halin wa ni'mah itu menunjukkan segala puji bagi Allah pada setiap perkara yang menjadi nikmat, yang kita rasakan ia perkara yang baik, perkara yang bermanfaat, perkara yang kita suka, yang kita seronok untuk kita terima. Maka kalau dalam perkara yang berbentuk musibah pun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap kita ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal, apatah lagi pada perkara-perkara yang berbentuk nikmat, pastilah berlebih-lebih puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besarnya ucapan alhamdulillah, besarnya ucapan puji-pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar nikmat Allah kepada kita. Bermaksud seluas mana nikmat Allah yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba untuk mengira, menghitung, merekodkan nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan berjaya, tidak akan mampu. Begitulah luasnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat kedua suratul Fatihah ini disebut alhamdu, segala puji-pujian lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita faham bahawa apabila disebutkan lillah, maknanya tertentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud apabila kita mengucapkan alhamdulillah, kita telah mengkhususkan bahawa segala puji-pujian, segala kebaikan, segala perkara-perkara objektif, perkara-perkara yang kita suka, apa sahaja perkara baik, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillah, milik Allah, tertentu untuk Allah, bermaksud bukan untuk kita. Mengapa hanya milik Allah, ataupun apa hikmahnya alhamdulillah itu, segala puji-pujian itu hanya milik Allah? Mengapa tidak untuk yang lain? Salahkah kita memuji makhluk, sebagai contoh memuji ayah kita, memuji orang yang membuat sesuatu kebaikan kepada kita? Apa salahnya kalau kita memuji mereka? Muslimin muslimat, pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut segala puji-pujian hanya milik Allah, dalam hati kita perlu kita faham bahawa kita sebagai makhluk, kita sebagai insan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk dipuji. Tidak layak untuk dipuji. Mengapa tidak layak untuk dipuji? Kerana kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Orang yang tiada apa-apa tidak boleh memberi apa-apa. Jadi bila saya katakan bahawa puji-pujian itu hanya milik Allah dan bukan milik kita, bermaksud apa sahaja perkara yang baik itu sumbernya, puncanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terangkan secara terperinci insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.